Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini saya akan membahas report atau laporan. Nah, kita akan menggunakan plugin DOM PDF. Nah, di sini sesuai dengan yang saya sudah share di e-learning. Nah, di sini silakan di-download aja DOM PDF-nya. Nah, setelah di-download, ini silakan di-ekstrak saja. Nah, ini nanti kalian ya ini DOM PDF silakan diekstrak sama kalian ke folder project kalian di folder sampai phtdoc. Berarti di sini ada versus nah jadi nanti akan ada di folder project kalian di sini. Ini ya, ini ada folder DOM PDF di sini ya. Nah, oke. Nah, di sini DOM PDF ini adalah sebagai plugin agar bisa merender, mengekspor dari codingan HTML yang menjadi PDF. Gitu ya. Nah, di sini kita akan buat file baru untuk reportnya. Nah, ini silakan bikin file baru, ya. Language-nya jangan lupa di sini PHP seperti biasa. Nah, ini untuk codingan pertama itu adalah seperti biasa include. Ini include DB-nya dulu, database-nya. Oke. Ini. Di sini require once. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan codingan DOM PDF-nya, plugin DOM PDF-nya. Ini codingan DOM PDF-nya itu yang kita aktifkan adalah file autoload inc.php. Ini. Nah, terus selanjutnya di bawah sini use DOM PDF. Kita aktifkan DOM PDF-nya di sini. Nah, ini backslash ya. DOM PDF. Nah, terus di sini ada variabel DOM PDF sama dengan new DOM PDF. Ini. Nah, terus di sini sama halnya seperti di untuk menampilkan list gitu ya. List table. Nah, sama juga di sini di report pun sama gitu ya. Nah, karena kita ingin menampilkan sebuah list report gitu ya. Nah, cuman bedanya kalau di sini itu kita mengubahnya itu menjadi bentuk PDF. Nah, di sini kita tambahkan query, variable query seperti biasa. Sama dengan mysql underscore query seperti ini. Nah, ini tinggal di variable connection. Ini tinggal tulis select. Report itu select ya, memunculkan gitu ya. From versus ini seperti ini ya query-nya. Nah, terus di bawah sini kita buatkan variabel HTML. Nah, jadi yang variabel HTML ini adalah sebuah teks yang akan dimunculkan di dalam PDF-nya gitu ya. Nah, jadi yang ada tulisan codingan HTML ini adalah berarti teks ini akan dimunculkan di codingan di file PDF-nya tersebut. Nah, di sini. Nah, posisinya itu akan center. Nah, di sini H3. Nah, di sini kita tulis daftar kursus. Ini heading 3, terus di sini centernya kita tutup. Nah, terus di sini kasih HR ini untuk garis ya. Terus di sini kasih BR
untuk enter. Ini. Ini ya. Masih. Oke, ini untuk judul PDF-nya ya. Jadi header di atasnya gitu ya. Nah, terus di bawah sini kita tuliskan lagi variabel HTML. Nah, ini ada titik, tanda titik ini untuk pemisah antara variabel dengan teks yang menjadi HTML. Ini table ya. Table. Ini border sama dengan satu. Dan ini width th sama dengan 100%. Kita kasih width-nya 100%. Jadi seperti ini. Ini untuk ukuran table-nya ya. Nah, ini untuk judul table-nya. Kita buka table-nya. Nah, ini untuk judul table-nya th nomor th seperti ini. Terus di sini ini duplikasi aja. Ya, untuk table head-nya ini 1, 2, 3, 4. Ini nomor, terus nama, terus deskripsi, terus di sini ada tanggal, terus di sini ada foto. Nah, foto ini hanya memunculkan linknya saja ya, link fotonya, jadi tidak memunculkan foto image-nya ya. Nah, terus di sini kita tutup table rows-nya. PR ini. Nah, di sini variabel nomor sama dengan 1. Kita bikin variabel di sini nomor untuk mengisi yang nomor ini ya. Jadi biar apa namanya nomornya tidak mengambil dari ID ya. Nah, ini kita panggil nomornya ini 0 plus plus gitu ya, looping nomor di sini. Nah, di sini while untuk isinya variable row. Nah, variable row di sini sama dengan mysqli underscore fetch underscore array. Nah, terus di sini variable query. Kita looping datanya ya untuk mengisi table head yang atas tadi. Di sini tulis variable HTML teks sama dengan ini tr, tulis td table data. Nah, ini sebagai isinya ya. Ini berarti titik variable nomor ini ed nomor di sini berarti variable row. Nah, variable row ini isinya itu ngambil dari table ini ya. Jadi di sini nama underscore versus ini. Ini ya. Nah, ini jangan lupa dikasih titik. Sorry, yang ini salah. Ini kurang tanda titik. Nah, ini silakan duplikasi yang bawah sini. 1, 2, 3. Ini nama, ini deskripsi. Terus di sini ada tanggal. Tanggal di sini ada foto. Oke. Nah, selanjutnya di bawah sini kita tutup PR. Ini kasih titik koma. Oke, selanjutnya di sini kita aktifkan looping untuk penomorannya. Variable nomor plus plus ini kasih seperti ini. Nah, ini
ini function untuk menampilkan apa namanya tabelnya. Nah, di sini function untuk merender dari HTML menjadi bentuk PDF ya. Nah, di sini kita fungsikan HTML. Kita tutup dulu HTML-nya. Ini. Nah, di sini kita load DOM PDF load HTML. Nah, jadi yang akan dimunculkan itu adalah yang di variable, ada variable HTML ini gitu ya. Ini. Nah, terus di sini ada variable DOM PDF. Nah, di sini kita set paper, ukuran papernya ini ukurannya 4. Nah, terus di sini posisinya portrait ini. Terus di sini variable DOM PDF ini. Nah, kita render ya. Render dari bentuk HTML menjadi bentuk PDF ya. Nah, ini fungsi render ini adalah mengubah dari bentuk HTML tersebut yang ini ya menjadi bentuk PDF. Nah, oke, okay. Variable DOM PDF stream. Nah, di sini fungsi stream ini menjadikan filenya tersebut, misalkan kursus laporan, misalkan seperti itu. .pdf ini ya. Jadi ini untuk fungsinya di sini ngerender, dan fungsinya ini membuat render tersebut itu menjadi bentuk PDF gitu ya. Nah, oke. Okay. Kita tinggal tutup saja di bawah sini. Sorry. Ini kita tinggal tutup saja. Nah, ini disimpan saja sama kalian. Kalau misalkan memang sudah disimpan di folder project kalian berarti ya. Ini namanya report. Seperti ini. Nah, jadi disimpan di folder project kalian namanya report. Nah, selanjutnya setelah disimpan namanya report, nah kita buatkan apa namanya? Tombol ya. Jadi kita akan coba buatkan dua proses print ya. Jadi ada yang print dengan DOM PDF, ada print dengan Windows print gitu ya. Nah, di sini kita buatkan proses tombol tersebut. Oke, silakan dibuka dashboardnya. Nah, di sini silakan buka dashboardnya. Nah, di sini silakan cari codingan yang di atas table ya. Nah, ini silakan duplikasi codingan ini. Duplikat, duplikat. Jadi ada tiga button sini ya. Nah, button yang nomor dua ini kita, karena kita bukan memanggil modal ya. Nah, ini kalian hapus saja data toggle-nya ya. Nah, ini dirubah menjadi teksnya menjadi print. Atau misalkan export gitu ya. Bebas. Kan seperti ini. Print. Terus di sini pun sama, data toggle sama data targetnya dirubah menjadi, ini dihapus saja. Nah, di sini dirubah menjadi datanya itu print. Ini. Ya. Nah, di sini kita ganti ya, karena print ini akan menjadi link gitu ya, link href. Nah, ini kita ganti yang button ini, yang nomor 2 ini, jadi A href sama dengan report.php ini. Nah, terus di sini kita kasih role-nya sama dengan button ini ya, report.php ini role-nya button, dan terus di sini button tutupnya ganti jadi ya, jadi seperti ini karena kan tadi kita ganti jadi href ya.
Nah, oke. Selanjutnya di sini untuk button yang kedua, ini kita kasih on click sama dengan di sini menggunakan window.print. Jadi ada satu link yang menggunakan apa namanya? Yang di atas ini menggunakan file bikin file baru dengan plugin DOM PDF. Ada yang menggunakan di sini window print. Jadi semacam control P gitu ya di browser kalian. Nah, di sini nah ini udah print. Nah, ini sorry. Si titik koma. Oke. Selanjutnya di sini silakan kalian boleh ganti warnanya gitu ya. Nah, ini. Misalkan kalian mau ganti warnanya nih. Ini yang ini warna hijau gitu ya, button sukses ini. Nah, ini warnanya misalkan warna merah gitu ya. Danger. Ya, ini misalkan warnanya warna biru info seperti ini. Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, di sini kita buatkan ini, kita coba cek ya codingannya, localhost versus ini. Nah, ini coba cek. Nah, jadi di sini kan ada di apa namanya, ada di sebelah kiri. Nah, agar bisa di sebelah kanan, nah ini kita kasih codingan deep class, deep kelas sama dengan sini plot ini ya. Nah, terus di sini kita tulis tip ini. Ini fungsinya adalah agar button ini ada di sebelah kanan. Nah, oke, okay. Coba cek. Nah, ini sudah di sebelah kanan. Nah, kita misalkan mau cari di sini apa namanya, mau menampilkan di sini mau menampilkan icon. Nah, ini tinggal ditulis aja bootstrap. Jadi kita panggil icon di sini bootstrap, di sini kalian cari icon. Nah, tinggal di search aja di sini misalkan ini PDF gitu ya, ini diklik aja icon PDF-nya. Nah, ini dikopikan aja TML yang SPG-nya. Nah, ini tinggal kalian pastenya itu di sebelum tulisan print ini. Nah, ini lebih baik di enter bawah aja. Nah, ini SPG-nya disimpan di sini. Misalkan di sini pun sama, misalkan gitu ya. Ini print-nya ini misalkan di paste di sini. Nah, oke. Okay. Silahkan kalian coba cek, misalkan jadi seperti ini. Reload. Nah, jadi yang warna merah ini fungsinya adalah, jadi karena kita memanggil report.php tadi udah bikin ya menggunakan plugin DOM PDF. Nah, ini maka nanti akan menjadi bentuk PDF. Nah, ini akan menjadi seperti ini ketika kita klik ini. Nah, nanti akan bentuknya PDF seperti ini. Nah, terus kalau misalkan yang print yang sebelah kanan ini ketika kita print, nah, ini nanti akan muncul ke Windows Print seperti ini. Nah, ini pun bisa ya dijadikan save menjadi PDF seperti ini. Ya, nah itu ya. Ada dua cara, ada menggunakan Windows Print, ada menggunakan DOM PDF. Nah, itu silahkan dibuatkan codingannya, report codingannya, dan silahkan kalian apa namanya, bandingkan mana yang menggunakan Windows Print, lebih baik mana gitu ya, menggunakan Windows Print atau menggunakan DOM PDF. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.